Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone ternama datang dari Google Pixel. Dilanjut dari berita dari techno.business.com yaitu kamera Google Pixel 10 bakal dilengkapi AI tingkat lanjut, kualitas semakin mumpuni. Maksudnya yaitu Google dikabarkan akan meluncurkan ponsel model terbaru mereka yaitu Google Pixel 10 dan 11 dan peningkatan signifikan di sisi kamera dan kecerdasan buatan AI. Android Authority melaporkan terdapat bocoran teknologi yang berada di Google Pixel 10 dan 11. Kode ponsel bakal memiliki beberapa fitur menarik seperti peningkatan kemampuan AI dan pembaruan signifikan pada kamera. Ponsel Pixel mendatang dan Google dapat hadir dengan chip Tensor yang ditingkatkan yang mendukung beberapa fitur AI baru. Menurut dokumen bocor yang dilihat oleh Android Authority melansir dari The Verge, Selasa tanggal 29/10/2024. Dan bocoran tersebut Pixel 11 kemungkinan bakal dilengkapi dengan chip Tensor yang mendukung fitur AI baru, termasuk versi video boost dengan kemampuan night sight dengan lebih canggih. Dan mereka dapat mencerahkan video yang terekam dalam kondisi cahaya redup. Fitur cahaya redup yang ada saat ini menggunakan AI untuk menyesuaikan pencahayaan video, menstabilkan dan mengurangi noise. Ini pernah dicoba pada Google Pixel 8 Pro dan hasil gak cukup memuaskan. Adapun pada si Pixel 9, Google menggunakan kombinasi pemerasan berbasis perangkat dan cloud. Dengan chip sensor yang lebih canggih di Pixel 11, terkait fitur video ultra low lag akan semakin optimal, mengutip The Verge. Google juga berencana memasang prosesor khusus di ponsel Pixel mendatang, menggunakan chipset Samsung Exynos yang selama ini digunakan. Pixel 10 diharapkan menggunakan Tensor G5 yang mendukung fitur video generatif ML untuk penyuntingan video bertenaga AI di aplikasi foto. Selain itu, kemampuan Sketch to Image juga sedang dikembangkan dan memungkinkan AI untuk mengubah sketsa menjadi gambar. Bocoran lainnya menunjukkan bahwa Pixel 10 akan mendukung program video 4K HDR pada 60 fps. Peningkatan dari kemampuan Pixel 9 hanya mencapai 30 fps. Jadi semua fitur ini menjanjikan pengguna harus menunggu hingga baru kedua, maksudnya tahun 2025 untuk Pixel 10 dan tahun 2026 untuk Pixel 11. Jadi tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone ternama datang dari Google Pixel. Lanjut dari berita dari techno.business.com yaitu kamera Google Pixel 10 bakal dilengkapi AI tingkat lanjut, kualitas makin mumpuni. Terima kasih teman-teman channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing tutorial dan akan terus berkembang. Terima kasih.